Hai para penikmat catur, selamat datang kembali di channel gua, dan kali ini gua akan bahas partai catur antara Magnus Carlsen melawan Hikaru Nakamura di turnamen yang sama, Lindores AB di chess24.com. Partai ini dimainkan pada tanggal 28 Mei 2020. Dan mari kita masuk ke pertandingan. Let's go. Magnus Carlsen memegang putih, Hikaru Nakamura memegang hitam. Permainan dimulai dengan langkah E4, pion ke E5, kuda ke F3, kuda ke C6, pion ke D4, pion E makan pion D4, kuda makan pion D4, pembukaan Scots game, dibalas Nakamura gajah ke C5, mengancam kuda dua kali, Magnus Carlsen menukar kuda dengan kuda, menteri ke F6 mengancam skakmat D2, menteri ke F3 menghentikan itu dan mengajak pertukaran menteri. Nakamura pion D makan pion C6 dan D-file langsung terbuka bebas untuk kedua sisi. Lanjut, kuda ke C3 dari Magnus. Gajah ke E6 bersiap rokade panjang mulai memanfaatkan D-file. Kemudian gajah ke E3 mengajak pertukaran gajah. Ya, Magnus Carlsen ingin memaksa ke fase babak akhir secepat mungkin. Tapi di sini Nakamura menolaknya. Gajah ke B4 mengancam kuda dua kali. Magnus Carlsen membalas dengan rokade panjang. Lalu Nakamura menteri makan menteri F3. Pada posisi ini jika gajah makan kuda, pion makan gajah. Di sini hitam punya opsi gajah makan pion A atau menteri makan pion. Jika gajah makan pion A2, menteri makan menteri, kuda makan menteri, lalu pion C4 menjebak gajah di A2 untuk menyelamatkannya pion ke B5. Lalu F3 melindungi pion E4 dan putih mengancam pion makan pion B5. Jadi A6 melindungi pion B5, gajah ke F4 mengancam pion C ke A7, raja B2 mengancam gajah, gajah tukar pion C4. Gajah makan gajah, pion makan gajah, dan terlihat sekali formasi pion hitam sangat buruk. Ya, putih tinggal melakukan manuver ke pion-pion ini di babak akhir. Lalu, opsi kedua ya, menteri makan pion C3. Putih membalas dengan gajah ke D4, mengancam menteri dan pion G7. Jadi menteri tukar dengan menteri, pion makan menteri, lalu pion F6 menutupi ancaman, benteng ke G1 terus mengancam pion G, raja ke F7 melindungi pion. Ya, dengan sebuah pengorbanan pion, putih dapat kompensasi ya, sepasang gajah dan keaktifan benteng di file yang berbeda. Ya, bukan berarti putih akan menang, tapi untuk babak akhir ini cukup menguntungkan putih. Oke, kembali ke posisi. Setelah Nakamura menukar menteri dengan menteri, Magnus makan balik dengan pion G, kuda ke E7, pion ke H4, gajah makan kuda C3 untuk membuat pion tumpuk setelah pion makan gajah. Dan menarik ya, hanya dalam 12 langkah kita sudah memasuki babak akhir ya, di mana yang berhasil mempromosikan pion di sini yang akan menang. Di sini kita bisa lihat bahwa formasi pion Magnus Carlsen itu buruk ya, dengan dua pion tumpuk dan dua pion yang terisolasi. Tapi meskipun begitu kan, keaktifan perwira sedang dipegang Magnus juga. Magnus Carlsen juga punya keuntungan sepasang gajah. Bahkan dua file ini semuanya sedang dikuasai oleh Magnus Carlsen. Dan kita akan lihat nih, tekniknya bagaimana sih supaya dengan kelemahan seperti ini dan dengan keuntungan yang seperti ini juga bagaimana untuk menang. Lanjut, benteng ke D8 mengajak pertukaran, benteng makan benteng D8 sekak, raja makan benteng, pion ke H5. Ya, langkah cerdas, pion yang lemah digunakan untuk mencegah kuda ke G6, membuat dia tetap pasif. Jika di sini pion G6, pion tukar pion lalu gajah ke D4 mengancam benteng, benteng geser maka pion H akan hilang. Seperti itu, jadi pion ke F5 menawarkan pion untuk mengaktifkan kudanya. Pion ke C4
benteng ke F8, ke G1 mengancam pion G, benteng ke F7 melindungi pion, pion ke A4, dan lagi ya, pion-pion lemah putih dijadikan pion serang ya, pion dimajukan sejauh mungkin untuk membatasi pergerakan pion hitam, yang artinya opsi langkah hitam jadi berkurang dan terbatas. Dan jika opsi langkah terbatas, maka akan susah untuk menemukan langkah yang terbaik. Lanjut, pion ke A6, pion ke A5, pion ke E6, benteng ke G5 melindungi pion, benteng ke F6, pion H3R pion ke E6, dimakan balik dengan benteng mengacak pertukaran, tapi Magnus Carlsen C5. Nah, posisi menteri sudah terkunci ya, dia nggak punya opsi langkah lagi, dan Nakamura hanya punya opsi langkah dari perwiranya yang pasif ini. Lanjut Nakamura, Raja ke E8, Gajah ke D3 dari Magnus Carlsen, benteng tukar dengan benteng, Gajah makan benteng, pion ke H5 memajukan pion bebas, ya berharap bisa dipromosikan, Raja ke D2, di sini mulai akan mengejar pion bebas tentu saja, Raja ke F8, Raja ke E3, Raja ke F7, Gajah tukar kuda, Raja makan kuda. Dengan menukar kuda, ya sekarang kita telah ke babak akhir dengan gajah versus gajah. Tapi yang disayangkan dari posisi Nakamura, opsi langkahnya tambah dikit gitu. Hanya dari raja, gajah, dan pion-pion ini. Karena pion menteri jika bergerak sedikit saja sudah akan hilang. Oke, lanjut Magnus Carlsen, pion ke E5. Ini penting banget teman-teman. Karena jika putih bernafsu makan pion F5, gajah mundur ke G8, raja ke F4, raja ke F6, selain membuat pion triple, 3 pion ini bertumpuk, raja hitam juga memberikan oposisi, yang artinya mengawasi pergerakan raja putih. Misal raja G3, raja G5, ya putih nggak bisa nih mengejar pion bebas hitam. Ambil contoh pion F4, sekak, raja ke F6, gajah E2 mengancam pion, hitam tinggal gajah melindungi pion, dan tentu ya tidak ada kesempatan untuk mempromosikan ya. Jadi pion E5 untuk mencegah pergerakan raja. Raja nggak bisa nih memberikan support ke pion bebasnya ya, terlalu jauh jaraknya. Oke, lanjut Nakamura H4, pion terus bergerak maju dan harus dicegah dengan langkah F4. Di sini jika putih gajah ke F1, pion ke H3, gajah makan pion, F4 cekak, dan hitam menang satu perwira ya. Jadi ya gitu. Oke, setelah langkah F4, raja ke D7, pion ke F3. Idenya tentu mengejar pion H, pion ke B6, ya buruk sih, tapi mau gimana lagi, Nakamura udah nggak bisa tinggal diam aja gitu. Pion A makan pion B6 dari Magnus, dimakan balik dan pion C, dan gajah makan pion A6. Nah, perlu diketahui juga, jika di sini pion C makan pion B6 makan pion A5, hitam akan memberi perlawanan dengan ya pion bebas yang kedua nih. Putih harus menangani pion bebas dari kedua sisi teman-teman. Jadi gajah makan pion ya. Oke, dan B5 menjebak gajah, nggak masalah. Putih tinggal mengejar pion raja ke F2, raja ke D7, mengejar gajah yang terjebak, raja ke G2, raja ke B8, raja ke A3, raja ke A7, raja makan pion bebas, raja makan gajah, raja ke G5, raja ke B7, raja ke F6 mengancam gajah, gajah ke D5, pion ke C3. Ya, sebelum makan pion, mencegah pion maju dulu dari hitam. Juga dengan menempatkan pion di peta gelap, pion-pion Magnus Carlsen terbebas dari serangan gajah hitam ya, yang warnanya memang terang. Lanjut, raja ke C7, raja makan pion F5, dua pion bebas siap dimajukan, raja ke D7, raja ke F6, gajah makan pion F3, E6 sekak, raja ke E8, raja ke E5, gajah ke G4,
pion ke F5, gajah ke A3, pion ke F6 terus memajukan pion bebas, gajah ke G4, raja ke D6, gajah ke A3, pion ke E7, satu langkah dari promosi, raja ke F7, dan raja makan pion C6, dan akhirnya Hikaru Nakamura menyerah. Tentu saja karena pion bebas ketiga dari Magnus Carlsen yang siap dipromosikan lagi. Oke, jadi gitu aja teman-teman untuk partai catur dari Magnus Carlsen melawan Hikaru Nakamura untuk kali ini. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like. Jika kalian ingin terus mengikuti video gua selanjutnya, tekan tombol subscribe. Salam pecinta catur, Kens Unasumus, kita satu keluarga.